Dilansir dari kompas.com, hasil pleno KPU Kota Pariaman, Prabowo Sandi raih 91,8% suara. Pasangan Capres 02 Prabowo Sandi menang sangat telak di Kota Pariaman, Sumatera Barat, yakni dengan angka 91,8%. Berdasarkan hasil pleno KPU Kota Pariaman Rabu 1 Mei 2019 dini hari tadi, Prabowo mengumpulkan 47.042 suara, sedangkan Jokowi Ma'ruf Amin hanya mendapatkan 4.200 suara atau 8,2%. Hasil pleno KPU Kota Pariaman pasangan Capres 02 Prabowo Sandi mendapatkan 47,042 suara atau 91,8%, sedangkan Capres 01 mendapatkan 4.200 suara atau 8,2%. Kata Komisioner KPU Kota Pariaman Abrar Aziz yang dihubungi kompas.com Rabu 1 Mei 2019. Abrar menjelaskan untuk tingkat partisipasi pemilih mencapai 84,26%, di mana pemilih yang menggunakan hak pilih 51.838 dari 61.523 pemilih. Untuk penyelenggaraan pemilu, menurut Abrar, berlangsung aman, lancar, sukses tanpa ada pemungutan suara ulang. Pemilu berlangsung sukses, tidak ada kendala. Memang dalam pleno tadi malam berlangsung hingga dini hari sekitar pukul 3 WIB baru selesai, katanya.